Baiklah, bersempena dengan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang bermula hari ini, laman Twitter dibanjiri dengan pelbagai ucapan dan kata-kata semangat kepada semua calon dan semestinya hashtag UPSR antara yang trending untuk hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut sama menyampaikan ucapannya untuk semua calon UPSR tahun ini. Selain itu, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia juga tidak ketinggalan memberi kata perangsang. Bukan setakat memberi kata semangat, malah ada juga yang suka mengusik dengan memuat naik status-status yang lucu. Apapun, kami mengharapkan agar kesemua yang menduduki peperiksaan ini akan berjaya menghadapinya dengan tenang.